Inilah dia petarung di kelas lightweight 70,3 kg dan saya akan membacakan stats dari kedua fighters di sudut biru. Petarung kelahiran Ternate, Maluku Utara dengan usia 34 tahun, tinggi 172 cm dengan disiplin Muay Thai. Rekor 4 menang 2 kalah. Fighters riding at TCW. Please welcome Nesmut Anwar. Di sudut merah, petarung kelahiran Tangerang, Banten, dengan usia 26 tahun, tinggi 177 cm, dengan disiplin silat, boxing, dan sanda. Rekor 5 menang, 2 kalah. Fighters training at Joglokan. Here is Siwi Sanggeni Mataram, Tri Suwarno. Inspektur Pertandingan Frasino Tirta, Ketua Dewan Juri Max Matino, Juri 1 WW, Juri 2 Budi, Juri 3 Pipin, and your referee in charge Soma. Fighters, let's get fight, begin! Fighter! Kalian sudah tahu peraturannya, ikuti perintah saya, lindungi diri setiap saat, bermain sportif, touch glove! Iya, iya. Bali sudut, Juri 1, Juri 2, Juri 3, Dewan Juri, Timekeeper, Fighter ready! Fighter ready, fight! Partai lightweight antara M. Hanwa di sudut biru melawan Tri Suwarno di sudut merah. Bersama saya Arena Batalini dan juga Bung Lasting. Dua fighter satu mengukur itu. Iya, dia masih mengukur ya. Masih belum melakukan shoot-shoot yang terbaik. Pukulan-pukulan terbaiknya. Ini juga tendangannya. Baru hanya mengukur, Bung. Iya, hampir saja. Ya. Warna goyang dari pukulan Hanwa. Oh, kombinasi pukulan atas bawah pun agak terkoyak. Hanwa terkoyak di sini. Oh, goyang pun. Bahaya bagi Hanwa pun. Ya. Warna tidak mau terburu-buru. Ya. Kita lihat di sini masih terjaga pun. Backkick yang cukup rendah ini pun. Ya. Ya. Kombinasi jab strike tadi, ya saya lihat dari jabnya Tri Suwarno seperti sanda ya bu, yeah, ada stepnya dulu, itu ciri khas dari usus saya. Satu back spinning kick dari Mohan Hanwa, belum mengenai sasaran. Kombinasi pukulan kembali dari Tri Suwarno, masih tenang. Aksi yang luar biasa dari Hanwa ya. Hanwa ya. Kalau mengingat dulu Bu, dia debutnya itu di berat 83. Bu. Iya. Dan akhirnya pindah kelas ke 70. Oh. Keras tadi straight dari Tri Suwarno itu Bu. Goyang Hanwa. Wih, kembali straight. Iya. Bisa saja ada takedown nih Bu, atau bisa dipukul KO nih Bu. Iya. Biasanya kalau seperti ini Hanwa akan melakukan sudah tertunduk, itu dia ada. Ya. Takedown yang baik dari Tri Suwarno. Ada di dalam kepala. Apakah yang tidak Tri Suwarno, apakah diratakan? Kombinasi pukulan saat ini, ground and pound dari Tri Suwarno. Buat itu sudah saya hentikan. Dapat Tri Suwarno berkumpul di Gok WNJ ini. Buat itu sudah saya hentikan. Dari Tri Suwarno. Tidak ada perlawanan. Sama sekali. Apakah itu dihentikan oleh wasit? Makin keras keras di pandang Tri Suwarno. Ya, tidak ada, hanya blocking saja, Bu. Betul. Tidak ada pergerakan sama sekali. Bagaikan samsara. Stop, Bu. Dan akhirnya diberhentikan oleh wasit. Iya, kontes. Tapi begitu kontesnya juga, Hanwa tidak mau melakukan tap out. Betul. Harga diri, Bu. Harga diri, pride, ya. Lebih baik diberhentikan, lebih baik diberhentikan wasit, ya. Iya, untuk respect dari Tri Suwarno kepada M. Hanwa. Jadi M. Hanwa dua kali dikalahkan dari Joglo dan juga Fire nih, Bu. Iya. Pertama dengan Angga, yang kedua dari Tri Suwarno ya. Tri Suwarno, iya. Ini dia tayangan ulangnya.
Sebenarnya M. Hano juga tidak buruk-buruk sekali ya, Bu. Iya. Pukulan-pukulannya bisa membayangkan Tri Suwarno. Betul. Tetapi terlihat Tri Suwarno lebih siap di pertandingan siap, malam hari ini. Dan lebih banyak masuk. Betul. Pukulannya lebih banyak masuk ke, ya, ke wajah dari Hanwa, Bu. Iya, apalagi di ground ini ya, Bu. Bertubi-tubi hujaman ground and pound, Bu. Iya, hanya melindungi kuping dan wajah saja. Ini dia ekspresi dari Bapak Adi Bakri dan Ibu, ya, Gusti. Ya. Ladies and gentlemen, wasit Soma memberhentikan pertandingan di ronde pertama, menit kedua detik ke-35 dengan kemenangan TKO menggunakan teknik ground and pound, and the winner is si Vita Kini Mataram Tri penampilan yang sangat luar biasa menjadi ke-6 kemenangan yang didapatkan oleh Wisanggeni Mataram Tri Suwarno. Once again, congratulations.